Nah, friend, ini pesanan kita udah siap nih, friend. Oh, lihat, friend. Ini ayam yang viral yang berada di Surabaya. Yaitu tepatnya tuh di depan lapangan Tor, friend. Baca. Friends, welcome to Run Friend Family. Di video kali ini, friends, aku mau kuliner Run Friend yang berada di Surabaya, friends, yaitu tepatnya di Mitor, friends. Dan seperti biasa, friends, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Kami terus berkarya, friends, tanpa batas. Friends, yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung berangkat. A few moments later. Yang ada lokasinya, nama lokasinya di Surutor, yang berada di Tor. Kita tanpa basa-basi lagi kita langsung pesan untuk hey everybody, love me, love yourself. I'm a bad life, I've a dream in my life, make your dream in your life. I'm okay, always happy, I'm a good. A few moments later. Life, very good life, I'm okay, everything's okay, always happy. In your life, that's your life, your future. Hey, hey, I'm a good life. Hey, hey, very good life. Hey, hey, I'm a good life. Hey, hey, very good life. Hey, hey, very good life. Very good life. Hey, hey. A few moments later. I'm a good life. Nah, friend, ini pesanan kita udah siap nih, friend. Oh, lihat, friend. Ini ayam yang viral yang berada di Surabaya. Yaitu tepatnya tuh di depan lapangan Tor, friend. Di Surabaya nih. Ini harganya murah banget nih, 10 ribuan nih. Yuk, kita coba yuk tanpa basa-basi. Let's go. Kita coba dulu ya, friend. Ya. Ini gimana nih rasanya nih? Yang sangat brutal ini, friend. Kita coba. Kita daging, mas. Kalau di bang kena like it, kita coba lagi. Ayamnya ini banyak kan, ya kayak mie ayam biasanya nih, terlalu banyak nih. Tekstur ayamnya juga lembut, empuk, like it bang. Terus kita coba yang mie nya ya bang. Kita coba yang mie, yang mie. Mantap, terlalu kecil. Wow. Kita coba, Fred. Jangan killer, teman. Tekstur mie-nya juga lembut nih, kan. Nah, ini nggak jendol ya, Fred. Ini asli, ini banget. Bener ya, dia asli. Ini kita beli nih, 10 ribu nih. Penutupan Ramadan kita mukbang mie. Mie pangsit. Enak ya kan? Tingkat kematangan mie nya juga pas. Ayamnya juga terlalu banyak nih. Lihat nih topping ayamnya nih. Lihat. Minimal ini nggak makan 2 hari nih, baru bisa habis. Bener ya? Hmm.
ya. Next. Apa tempat-tempat nih, Bran? Oh, ya. That's so yummy. And so delicious. Ayamnya banyak, terus pokoknya banyak topping lah. Kalau ayamnya juga kenyalnya juga pas, terus kenyal, gampang ditelan lah, nah, alat itu pada jawain. Dan yang paling penting itu nggak ada palung-palungnya nih, nggak ada. Jadi semuanya ini daging, toppingnya tuh daging semua. Mantap. Kemudian kita mau habiskan ini dulu yuk. Kita kemas. A few moments later. Friend, ini pesanan kita udah habis nih, friend. Oh my gosh. Saking habisnya nih, friend. Ini aku nggak makan satu hari aja segini, friend. Oh, benar-benar porsi yang sangat luar biasa nih, friend. Dan ini juga nggak habis, friend. Jadi aku bungkus. Padahal ini nggak makan sehari nih. Lol. Masih bungkus nih, friend. Saking banyaknya nih, oh my god. Saking brutalnya porsi ini. Oh, wow. Ini harganya juga murah, 10 ribuan. Satu porsi itu 10 ribu. Dan ini tempatnya ini di depan lapangan Tor, Surabaya. Nanti alamatnya aku taruh di deskripsi. Lebih lanjutnya ya, friend. Dan untuk cuplikan bangsinya ini sederhana, friend. Sederhana, terus habis gitu. Ya, nggak kecil-kecil amat lah. Cocok lah buat sarapan, buruan mampir lah di sini. Dan ini nggak diendor juga ya, friend. Ini asli real, aku beli pangsit yang harganya itu 10.000 dan porsinya tuh banyak banget. Nah, harga kantong pelajar aja bisa beli nih, friend, dengan porsi sebanyak ini. Wow, gosh, I like it, friend. Friend, cuma itu aja, friend, videonya, friend. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Kami terus berkarya, friend, tanpa batas. Oke, follow juga Instagram Beren Dovzial dan friend family dan. Okay, friends, see you next video and next vlog. Bye. Bye.